Gerindra memberi sinyal akan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 asal ia mau diduetkan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Sinyal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo di Gedung Joang 45 Jakarta pada Minggu 12 Maret 2023. Hasim menyampaikan pernyataan itu tidak lama setelah menyaksikan keakraban antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo saat menghadiri kegiatan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah pekan lalu. Hasim beralasan Prabowo lebih berpengalaman dibanding Ganjar, sehingga ia menilai wakil presiden adalah posisi yang pas untuk orang nomor satu Jawa Tengah itu. Pernyataan Hasim tentu belum menggambarkan sikap partai, sebab untuk memutuskan siapa yang akan diduetkan dengan Prabowo, harus dibicarakan bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua partai ini telah lama membentuk koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Di pihak lain, nama Ganjar selalu berada di posisi teratas dalam semua survei yang dibuat sejumlah lembaga. Meski demikian, PDI Perjuangan hingga saat ini belum menentukan siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.